saya bahwa tanpa nanti. Saya uh, lulusan angkatan 2016 2019 di SMA Maso Nah, Seperti kalian lihat alhamdulillah saya telah uh, lulus pendaftar gitu kan lulus untuk melanjutkan studi di Al Azhar Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Nah, seperti kalian lihat belakang saya ini bertepatan dengan uh, pintu masuk sekaligus kampusnya. Al-Hajar Cairo eh, Mesir ini tempat teman bisa lihat nah di situ eh, terdapat banyak banyak fakultas tapi fakultasnya di sebelah sini itu hanya fakultas agama saja fakultas agama eh, terpisah tempatnya begitu kan dan di sebelahnya itu ada masjid Al-Hajarnya teman-teman jadi di sini tuh di bagian sini itu hanya ada kampus-kampus eh, ber basic agama. Nah, non agamanya bukan berada di Kairo. Nah, begitu di sini ada empat, empat fakultas. Yang pertama Fakultas Syuruddin, kedua Fakultas Syariah Islamia, ketiga Fakultas Lugo Arabia Bahasa Arab, yang keempat Fakultas Dasar Islamia. Nah, kemudian alhamdulillah ini saya mengambil Fakultas Syuruddin. Dan di mana di dalamnya eh, terdapat banyak-banyak pelajaran-pelajaran agama dasar ya agama Kenapa saya memilih Universitas Al-Azhar Cairo Mesir? Karena yang pertama, Universitas Kairo Mesir ini adalah universitas tertua, universitas Islam tertua di dunia, yang dimana melahirkan para masyai-masyai dan para ulama-ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya memilih eh, Universitas untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar ini, dikatakan eh, terbanyaknya ilmu-ilmu Islam, sumber-sumber Islam di sini, dan juga banyaknya para alim-alim ulama yang masih hidup dan kemudian mengajarkan, kalau mengajarkan di uh, universitas, di pengajaran-pengajaran atau di talakita-lakitnya. Hmm. Yang talakita itu yang bersandar hingga Rasulullah Sallallahu gitu. Alaihi uh, Di Cairo Mesir ini banyak juga makam-makam para para ulama zaman dahulu bahkan hingga para-para sahabat yang dimana kita bisa um, siarok kepada makam-makam mereka contohnya seperti makamnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Hussein tempat persis di depan Kampus Universitas Al-Azhar itu sendiri usang kedua seperti makam-makam imam-imam besar seperti Imam Shafi'i, imam, imam as kemudian imam As-Suyuti dan lain-lain Alhamdulillah ini semua tidak dari guru-guru yang mengajar saya di SMA Masum dan juga tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang di e, mban, gitu kan di sekolah SMA Masum itu yang mengajarkan kepada saya tentang disiplin kemudian e, pentingnya ilmu, disiplin ibadah, sholat dan lain-lain. yang sangat apa ya? Guru-guru yang sangat e, bersabar mengajarkan kami gitu dari dari uh, pagi hingga sore gitu kan dan untuk yang pesantren juga itu uh, sangat membantu banget gitu kan sangat membantu juga dalam menguasai bahasa Arab dan ilmu pikir lainnya. Jadi itu sekian yang saya bisa sedikitnya biasa saya memberitahu kepada teman-teman tentang perkuliahan dan lain-lain. Saya Buzar Farhanani. Salam dari Kairo Assalamualaikum warahmatullahi Nisa dan saya adalah alumni SMA Almasum lulusan 2014. Saat ini saya sudah lulus program sarjana dan profesi dokter. Bisa menjadi lulusan dokter termuda di angkatan saya merupakan hal yang tidak disangka oleh saya. Namun semua pencapaian ini bisa terjadi karena hasil didikan di almasum pentingnya disiplin, menghormati dan menghargai orang lain, serta kegigihan merupakan ilmu yang secara tidak sadar telah ditanamkan di Almasum. Jadi ingat nih, sewaktu di Almasum, ketika mengambil kelas akselerasi, dengan jadwal yang padat harus bisa mempelajari banyak pelajaran dengan waktu yang lebih singkat. Tapi perlu diingat, belajar bukan hanya di sekolah dan bukan hanya dengan guru. Kita bisa belajar sendiri, bisa belajar dari teman, dari keluarga, dari ekstrakurikuler dan bahkan dari internet. Ketika masuk kuliah pun saya mencoba untuk mengikuti kegiatan yang belum pernah saya ikuti ketika SMA. Mencoba untuk mengikuti lomba nasional dan internasional, mencoba untuk lebih berani dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Pesan untuk adik-adik semua, gapai cita-cita kalian, manfaatkan semua fasilitas yang ada dengan baik dan jangan menyerah untuk selalu berusaha. Karena usaha yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Coba untuk mencari tahu kemampuan apa yang dimiliki, lalu kembangkan potensi diri kalian, agar apa yang kalian lakukan berguna bagi agama, keluarga, dan bangsa. Hai, kenalin aku Nurul Nasiana Sudin, lulusan SD SMP SMA Masum, dan Teknik Informatika Unpad. Nah, jadi sekarang aku mau sharing pengalaman dan achievement yang udah aku raih. Pertama tuh, aku ikut akselerasi SMP dan SMA Jadi lebih hemat 2 tahun Terus yang kedua, aku lulus dengan predikat Cager bagar Pinter dari SMA Al Masum Terus yang ketiga, aku lulus jalur undangan atau SNMPTN Dan jadi salah satu mahasiswa termuda di usia 15 tahun Yang keempat, lulus dengan predikat Kumlaut Dan jadi lulusan termuda di 4 di usia 19 tahun Kok bisa sih? Gimana cara belajarnya? Nah, jadi aku tuh orangnya visual learner. Jadi, belajar dengan cara visual. Nah, waktu SMA tuh aku dikenalin dua metode yang sangat membantu aku untuk bisa belajar lebih cepat gitu. Nah, pertama tuh main map. Yang kedua penyingkatan kayak gitu. Nah, untuk main map ini tuh ubah materi tuh jadi visual. Contohnya tuh kayak misalkan ada materi animalia. Nah, di animalia ini tuh kita breakdown si materi poin-poin pentingnya tuh apa aja. Terus kita bikin visualisasi dari tiap poinnya kayak gimana. Nah, untuk yang penyingkatan kata itu tuh lebih mudah kita buat nginget-nginget list hafalan gitu. Contohnya kayak periodic table kan. Banyak banget kan elemennya. Jadi kita harus nginget-nginget uh, setiap barisnya tuh kayak gimana jadi ya pakai penyingkatan supaya lebih fun dan lebih nempel di otak kayak gitu nah selain itu juga aku seneng belajar sendiri jadi ya mikirnya selama bisa nyari tahu sendiri bisa mempelajari sendiri bisa memahami sendiri ya udah sendiri aja gitu belajarnya tapi kan mungkin ada beberapa hal yang emang harus dijelasin sama orang lain atau dilihat dari perspektif orang lain gitu nah disitu aku memutuskan untuk ikut tutor online kenapa nggak tutor konvensional kayak umumnya gitu karena kan tutor konvensional kayak gitu tuh mungkin ada kurikulum khususnya gitu kan nggak bisa gimana kita pengen materi apa gitu jadi ya tutor online itu fleksibel banget dan paling cocok buat aku dan itu sih yang membantu aku untuk nyiapin UTS, UAS, UN dan persiapan SBMPTN juga nah selama sekolah di Almasun kan ada banyak aturan yang nggak boleh siswanya lakuin mungkin kesannya mengekang cuman pada kenyataannya tuh justru bisa bikin aku lebih menghargai waktu terus lebih disiplin lebih jujur nggak curang dan masih banyak lainnya gitu dan poin-poin itu tuh sangat berguna kan buat kedepannya nah terus kan waktu SMP SMA tuh aku akselerasi kegiatannya agak dibatasi jadi gak diizinin untuk ikut OSIS kayak gitu jadi waktu kuliah tuh ya udah langsung balas dendam ikutan UKM desain, terus organisasi media informasi di fakultas, organisasi di jurusan, terus kepanitiaan di Natalis Unpad, FIPA, dan Informatika, terus kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru Informatika, dan kepanitiaan yang lainnya juga kayak gitu. Dan semester 3-5 tuh kan masa-masa aktifnya mahasiswa, jadi ya hektik banget gitu. Aku bahkan ngambil tiga kepanitiaan dan satu organisasi dan lumayan bikin stres cuman kan dari si poin-poin yang sebelumnya tuh poin-poin yang aku dapetin selama sekolah di Almasun tuh sangat membantu aku buat bisa ngelewatin masa-masa hektiknya aku waktu itu terus kan selama di SMA tuh dari semester 2 sampai akhir kan dapat beasiswa nah selama kuliah juga ada keinginan aku juga harus bisa dapat beasiswa gitu dan alhamdulillahnya bisa dapat beasiswa juga di kuliah tuh Nah, setelah lulus kuliah tuh niatnya pengen lanjut S2 atau nyari kerja gitu. Sayangnya 2020 kan keadaannya nggak memungkinkan kan dan memaksa kita untuk stay at home aja. Jadi, di situ aku memutuskan untuk jadi freelancer aja di Instagram. Nah, aku ngambil freelancer UIUX. Apa sih UIUX? UIUX ini tuh sebuah bidang dimana kita bikin desain dan ngerancang desain itu tuh supaya bikin pengalaman user ketika pakai aplikasi atau website itu berkesan gitu. Nah, UI UX ini tuh mata kuliah yang paling menarik buat aku selama di informatika tuh. Jadi ya udah aku memutuskan untuk fokus di situ. Nah, otomatis kan jadi bikin banyak desain tentang tampilan kayak gitu dan lambat laun dari situ bergeser ke desain grafis secara general dan sekarang ngefokusin di desain branding. Nah, jadi selama 2 tahun nge-freelance tuh, aku udah nyelesain lebih dari 30 project dan kliennya pun beragam, gak cuma dari Indonesia aja, tapi dari Amerika, Kuwait, Norwegia, Belgia, dan Malaysia juga. Jadi ya, sangat menantang gitu, karena kan harus selalu bisa belajar hal baru tentang desain, tentang bisnis, dan bahasa Inggrisnya juga harus selalu ditingkatkan kan. Jadi ya, kadang bikin stres cuman ya harus dinikmati karena emang itu kebutuhannya kan dan itu yang menariknya dari freelancer dengan klien internasional gitu jadi itu sih pengalaman aku selama satu dekade terakhir tentang sekolah, kuliah, dan memulai bisnis sendiri jadi semoga bisa menginspirasi dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Ketua Yayasan beserta pengurus dan pengelola Yayasan Sivitas Akademika Yayasan Almasum Bandung serta seluruh peserta KPAM SMP dan SMA Almasum yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan konvergensi perilaku model Almasum untuk calon siswa SMP dan SMA Almasum tahun pelajaran 2021-2022, Senin 12 Juli 2021. Selamat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelita umat sejati menuju kebenaran hakiki. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, hingga kita umatnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Untuk lebih berkahnya acara kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Gilman Munif Al-Rashid, calon siswa SMA Al-Masum, sekaligus merupakan alumnus siswa SMP Al-Masum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Laporan Ketua Pelaksana KPAN 2021-2022 kepada yang terhormat Bapak Ayi Mirozu Mukminin Eskom MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'an Yang kami hormati Ketua Yayasan al Bandung Yang kami hormati Bapak Ibu Direksi Pengelola Kepala SMP SMA Bapak Ibu Guru Serta Ananda, peserta KPM, SMP, SMA, Almasum yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan konvergensi perilaku model Almasum tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pelaksanaan, insya Allah akan dilaksanakan selama empat hari, yaitu mulai hari ini. Senin 12 Juli sampai hari Kamis 15 Juli 2021. Adapun jumlah peserta KPAM tahun ini sejumlah 541 orang yang terdiri dari calon siswa SMP Almasum sebanyak 241 orang dan SMA Almasum sebanyak 300 orang. Untuk calon siswa SMP, sebaran jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 55 persen atau 133 orang dan perempuan sebanyak 108 orang atau 45 persen. Adapun sebaran domisili calon peserta KPAM untuk tingkat SMP ini. 95% itu didominasi oleh yang domisilinya di wilayah Jawa Barat dan 5% itu di luar Jawa Barat. Yang di Jawa Barat sendiri mulai dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Karawang, Bekasi, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Garut dan sebagainya. Selain itu untuk calon siswa SMP ini kami juga menerima jalur beasiswa. Ada 27 orang calon siswa SMP ini diterima melalui jalur prestasi. Bidang akademis ini ada 14 orang, ini dilihat dari uh, ranking atau dari penulisan nilai dan juga kalau siswa almasum ada kriteria beasiswa kriteria akhlak, ya, atau juga yang mendapat cager bager utama, cager bager pintar atau utama di saat wisuda e, beberapa waktu yang lalu. Kemudian di bidang tahfidz ini untuk SMP minimal satu juz ada lima orang, bidang olahraga ada lima orang dan bintang, bidang intak impact, impact ada tiga orang. Selanjutnya untuk calon siswa SMA dari sejumlah 300 orang yang terdaftar, 52 persen itu jenis kelamin laki-laki atau sekitar 100, sejumlah 156 dan perempuan 144 orang atau 48 persen. Sebaran domisili masih didominasi wilayah Jawa Barat, yaitu 90 persen berdomisili di wilayah Jawa Barat dan 10 persen itu di luar Jawa Barat perlu kami juga sampaikan bahwa ada dua orang calon siswa yang menyelesaikan tingkat pendidikan SMP-nya di luar negeri ada yang dari Pakistan dan di Uni Emirat Arab dan saat ini juga mereka berdua mengikutinya dari eh, du, da, apa, dari luar negeri ya. Selanjutnya untuk beasiswa yang diterima di SMA Almasum ada 24 orang. Bidang akademis 14 orang, bidang tahfiz 8 orang dan bidang intak itek 2 orang. Ananda calon siswa SMP atau peserta KPM di akhir acara KPM nanti pada hari Kamis Insya Allah panitia akan mengumumkan 10 orang peserta terbaik di SMP dan 10 orang peserta terbaik di SMA. Oleh karena itu, kami berharap Ananda bisa berperan aktif untuk mengikuti kegiatan KPAM ini. Akhirnya, kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Almasum Bandung untuk membuka secara resmi kegiatan KPAM tahun 2021 dan 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Almasum Bandung sekaligus membuka dengan resmi konvergensi perilaku model Almasum bagi calon siswa SMP dan SMA Almasum tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Haji Cepi Nesahi Maksum MS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrabi al-musalin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah hari ini, pagi ini, awal semester ya, kalau kondisi normal, kita berada di tempat yang sama. Ya, di sini hadir ada pengurus yayasan, ada pak pengelola sekolah di ruangan ini. Ya, anak-anak perlu ketahui, eh, para pengelola sekolah, wakil dari pengurus yayasan ada di ruangan ini, dan Ananda di rumah. Ikuti acara ini secara fisik Ananda berada di rumah, tapi secara administrasi Ananda sudah termasuk calon siswa SMP SMA Almasum tahun ajaran 2021-2022 ya kita kondisi terpisah bisa bertatap muka walaupun secara daring Uh, tapi ini harusnya tidak menyurutkan uh, niat Ananda untuk belajar. Ya, ada pandemi maupun tidak ada pandemi, Islam mengajarkan kita harus terus menuntut ilmu. Ya, Utul ilmi minal mahdi, lalah di ya, jadi. Jangan, karena ada pandemi, kita surut untuk uh, menuntut ilmu, uh, tetap dituntut untuk terus menuntut ilmu ya, dalam kondisi apapun. Walaupun sekarang kondisinya pandemi, ya, Ananda, yang Bapak banggakan, calon siswa SMP, SMA, Almasum. Selamat ya ananda sudah apa diterima di SMP SM Almasum dan ini harus ananda syukuri ya ananda sudah terdaftar sebagai calon siswa. Dalam kondisi sulit seperti ini banyak ya ananda, apa usia seumur ananda yang mungkin harus terpaksa untuk berhenti untuk sekolah, menangguhkan keinginan sekolah, karena semua juga paham ya kondisi sekarang ya perekonomian semakin sulit, mungkin ada sebagian yang seusia anda tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah ini harus harus anda syukuri ya bisa terdaftar sebagai calon siswa SMP atau SMA Almasum bentuk syukur ananda uh, diterima di Almasum ini ya ananda harus betul-betul ya untuk mengikuti apa semua kegiatan-kegiatan yang diadakan di Almasum ini uh, dan bentuk syukur lainnya ini hari ini kita bertemu dalam rangka konvergensi perilaku model Almasum. Biasanya dalam KPAM ini eh, diperkenalkan tata tertib sekolah ya dalam, dengan dengan harapan eh, setelah ananda mengenal tata tertib yang ada di Almasum ini ananda harus mengikuti semua aturan yang ada di Almasum. Jadi bentuk syukur Ananda diterima di Sekolah Almasum. Ananda berniat untuk belajar sungguh-sungguh ya. Tadi disebutkan eh, apa? 241 SMP, 300 SMA. Nah, ini bentuk syukurnya nanti pada saat wisuda nanti 2000 berapa? 2023 itu jumlahnya tidak berkurang ya SMP 241 SMA 300 nah ini ini harapan eh, apa dari sekolah dengan diadakannya KPAM ini jadi pengenalan aturan-aturan ya pengenalan kalau dalam tatap muka pengenalan ekstra segala macam ya anak masuk ke lingkungan baru ananda beradaptasi dengan lingkungan baru terus ananda menikmati lingkungan baru ananda berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di almasum ini nanti bisa menyelesaikan sekolah dan ketemu lagi di di akhir jenjang sekolah ananda SMP lulus SMA SMP lulus SMP SMA lulus SMA dengan jumlah yang yang sama ya. Yayasan tidak tidak bangga kalau harus mengeluarkan siswanya karena tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini. Ya, semua sekolah juga sama ya seperti itu. Ingin uh, mendidik anak-anaknya uh, bisa menyelesaikan sekolah dengan baik sampai apa? lulus uh, dengan baik uh, jumlah yang sama tidak ada yang berkurang di tengah jalan karena tidak bisa mengikuti peraturan. Nah, ya, kita hanya bisa berharap ya seperti dalam agama ya ada ada hauf ada roja ya. Ada harapan, ada takut ya. takut kalau pandemi ini terus gitu lama. Tahun yang lalu Bapak mengingatkan ya kepada pengelola, ke guru jangan berpikir untuk uh, belajar tatap muka kita berpikir untuk bagaimana belajar online secara baik nah, ternyata sekarang ketemu satu tahun ya udah hampir udah satu tahun kondisinya masih seperti ini kita belajar online dan ini dituntut ya dituntut dari pihak sekolah dituntut dari anak-anak bagaimana Kreativitas eh, para pengelola untuk menyampaikan ilmu secara baik dan Ananda bisa menerima ilmu dengan dengan baik ya itu ya sekarang awal semester ya kalau normal kita ketemu tatap muka kan belajar mulai belajar semester baru gitu kan ya tapi kondisinya tidak normal ya tadi ketakutan apa belajar online terus tapi kita juga ada roja ada ada harapan kan Ananda tadi malam nonton apa Wimbledon atau nonton Euro gitu di Eropa di Eropa orang penonton sudah sudah bebas kita juga harapan mudah mudahan pandemi ini segera berakhir gitu kan kita bisa belajar tatap muka ada sentuhan dari guru kepada siswanya dan semua juga sepakat bahwa belajar dengan tatap muka langsung lebih baik dibandingkan dengan online. Tapi kondisi seperti ini tidak tidak membuat uh, ya tadi ya tidak tidak surut untuk menuntut ilmu. Tetap dituntut kreativitas uh, supaya ya melewati pandemi ini kita tidak banyak ketinggalan uh, dibandingkan seperti negara-negara lain yang yang sudah bebas ya bisa apa belajar dengan baik bisa berinteraksi dengan baik gitu seperti itu nah ini eh, ya sebagai muslim kita kan seperti itu kondisi apapun ya bersabar atau bersyukur itu nah KPAM ini eh, apa me, me, apa me, menyampaikan juga vis, visi misi yayasan kita begitu anak mendaftar ke almasum punya target ya sesuai dengan moto sekolah cager bager pinter ya cager kita fasilitasi sekolah ini dengan sarana sarana uh, eskul school supaya Ananda ya fisiknya sehat ya, itu masih ingat terus pendiri ya. Kita lebih lebih menginginkan fisik yang sehat, gitu, cager sama seperti Islam ya. Cager ibadah juga lebih lebih itu lebih 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 baik dibandingkan dengan yang fisiknya apa kurang sehat. Nah, fasilitas eskul ini biasanya di KPM diperkenalkan ya untuk pilihan ananda. -anda. Nah, supaya Anda-Anda cager ya, sehat ya itu eh, Bapak masih ingat lebih lebih menyukai orang yang fisiknya bagus, olahraganya bagus, sepak bolanya bagus dibandingkan teorinya bagus, berapa panjang apa lapang sepak bola, lebar, lebar, sepak bola, apa lebar lapang sepak bola gitu. Tapi eh, fisiknya tidak tidak sehat. Yayasan ini mengharapkan siswa siswanya apa tegap tegap gitu ya fisiknya bagus tidak ada yang letoy gitu kan itu keinginan e, yayasan untuk membentuk siswa yang cager cager bager ahlaknya bagus ya nah ini kendala di pandemi ini ya mudah-mudahan tidak sama seperti sekolah lain ya ya itu akhlak yang baik yang tujuan kita ya. E, bagir ya. ya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana hormat ke guru gitu kan. Itu ya salah satu ciri ya tampilan orang yang yang bagir. Jadi, kalau anda, anda masuk ke lingkungan yayasan ini nanti banyak apa? banner spanduk yang kita lebih menginginkan akhlak yang baik walaupun ilmu sedikit gitu. Jadi utamakan akhlak dan ya otomatis biasanya yang berakhlak baik yaitu pengalaman-pengalaman dari dulu yang akhlaknya baik pasti eh, apa kepintarannya juga bagus itu. Jarang yang akhlaknya eh, baik tapi kepintarannya kurang bagus ya itu jadi cager, bager, pinter. Nah, itu moto moto yayasan ya. Pinter kalau SMA pinter rapotnya bagus nanti bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ya gitu kan? itu indikatornya. eh nah, ini harus jadi target anda semua untuk SMA nih. tiap tahun al alhamdulillah ya, jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri selalu bertambah persentasenya mudah-mudahan angkatan ini juga nanti pada saat lulus yang diterima di perguruan tinggi negeri menambah ya peningkatan uh, pres uh, persentase yang diterima di perguruan tinggi negeri ya amin ya terus yang untuk SMP Walaupun nanti masuk SMA-nya bisa ke SMA Almasum atau ke SMA yang ada di sekitar lingkungan anak tinggal sekarang, nah tetap ya rapot yang baik itu lebih memudahkan untuk Ananda diterima di SMA yang anda anda inginkan. Walaupun ada donasi segala macam gitu kan, tapi rapot yang baik itu sangat membantu, sangat memberi kemudahan. Ananda untuk keterima di SMA yang ya dianggap favorit di lingkungan di mana Ananda berada ya tidak tidak ya, pihak sekolah tidak tidak menekankan SMP Almasum harus keterima di SMA Almasum SMA Almasum harus masuk ke masum University tidak seperti itu ya uh, yayasan mengharapkan prestasi baik. Uh, setelah prestasi baik itu memudahkan ananda untuk memilih uh, di jenjang yang yang lebih tinggi ya itu uh, jadi ingat ya untuk ananda ini begitu ananda mendaftar ke almasum punya target cager bager pinter uh, nanti di saat wisuda juga ada kebanggaan untuk siswa untuk orang tua itu kategori-kategori itu kriteria-kriteria itu, itu diberi diberi penghargaan ya untuk cager bager pinter dan yang yang utama yang utama berarti dia memiliki kriteria cager bager pinter itu orang tua biasa dipanggil itu itu itu, itu untuk eh, ya kebanggaan untuk siswanya dan kebanggaan untuk orang tua pada saat wisuda ya terus pada saat sekolah juga Ananda bisa bisa bebas ya, tidak bayar apa SPB ya, SPB itu apa namanya DOP gitu kan. Banyak ya yang tidak bayar DOP, nah, dia mendapatkan kriteria akhlak. Ini juga target nih untuk yang apa Ananda ya. Jadi di Almasum ini berprestasi dan berkompetisi ya berkompetisi untuk mendapatkan kriteria akhlak itu supaya bebas dop-nya belajar selama apa enam semester hanya bayar satu semester karena belum ada apa belum ada seleksi pada saat semester satu selesai semester satu masuk semester dua bebas dop masuk semester tiga bebas dop dan ada juga selain bebas dop bisa menerima uh, jumlah dop yang sama dalam bentuk tabungan kalau prestasi Ananda lebih dari satu di pendidikan bagus, ya di akademis bagus, di school bagus, prestasi olahraga bagus, itu tetap diberikan penghargaan dan uangnya disimpan dalam bentuk tabungan. Jadi pada saat wisuda Ananda tidak ya merasa tidak bayar dop, malah punya tabungan karena prestasi-prestasi yang di dilakukan apa yang didapat didapatkan selama sekolah di Almasum ini. Ini mudah-mudahan jadi target ya. Kalau target kompetisinya menjadi lebih bagus kan di sekolah. Tapi kalau sekolah asal-asalan ya Anda salah mungkin untuk memilih Almasum. Banyak sekolah yang apa bisa diisi apa masuk yang sekolahnya asal salah-salah. Tapi masuk ke almasum harus punya target prestasi dan berkompetisi ya. Itu mudah-mudahan dicanangkan di KPAM ini dari sekarang anda, anda berniat ya untuk mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu. Ya itu yang Bapak sampaikan di pembukaan ini ya anda sudah lama libur mungkin ya ini awal semester niat baru untuk apa untuk belajar sungguh-sungguh eh, ya dengan mengucapkan Bismillah Basmalah Bismillahirrohmanirrohim pembukaan konvergensi perilaku model almasum tahun pelajaran 2021 2022 secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup yang akan dipandu oleh Alandra Raka Raihan, siswa kelas 12 IPS 2 SMA al -Masung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anquli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimu alimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatang fid din, wa afiatang fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, Bertaubatan qoblal maut warahmatan rahmatan ingan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut minan nari wal afa indal hisab. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana alaina sabra, tsabbit aqdamana alal qaumil kafirin. Rabbik firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayana sigara Rabbana dhulamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'alukal ijabah fil barakatil qur'an al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin amin Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah rangkaian acara pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum bagi calon siswa SMP dan SMA Almasum tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan setelah ini acara akan dilanjutkan dengan diseminasi program yayasan bersama Ketua Yayasan Almasum Bandung dan akan dipandu oleh Direktur Pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan saya Raisa Dika Imtias pamit undur diri. Kami aturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabilahil Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, aku Ainun, November 2020, aku berangkat meninggalkan Indonesia menuju Jepang untuk studi master. Tentunya, tanpa bantuan beasiswa pemerintah Jepang, aku tidak mungkin bisa berangkat ke sini dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Beruntung, itulah yang membuat aku bisa berada di posisi sekarang. Jika kalian berpikir aku adalah pelajar yang cemerlang pada masanya, jawabannya tentu bukan. Aku hanya seorang biasa-biasa saja. Tak jarang dipandang sebelah mata, diremehkan, atau direndahkan. Terlebih ketika mereka tahu bahwa keinginanku adalah studi ke luar negeri, sejak dahulu bahkan sejak sekolah dasar, keinginanku tak pernah berubah aku selalu ingin mencoba kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Aku tidak pernah menyerah pada impian itu. Tidak menyerah ketika semua orang menyudutkan kamu dan menatap sebelah mata. Tidak percaya bahwa kamu akan berada di posisi tersebut. Rahasiaku adalah... Maka, Mulai sekarang, bulatkan tekadmu, pegang itu yang kuat, dan tanamkan dalam hati. Selanjutnya, percayakan impianmu pada yang maha kuasa. Tak lupa, selalu berupaya persiapkan dirimu untuk berada di posisi tersebut. Buat dirimu menjadi layak. Maka, ketika kesempatan itu datang, kamu sudah siap dan jadilah seseorang yang beruntung selanjutnya semangat ya Jangan pernah menyerah Jangan takut pada impian Kalau aku berani Kamu juga bisa berani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Wala, salawat dan syukurah pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, Ananda calon siswa telah bersama-sama memulai kegiatan dan Semoga kegiatan pagi hari ini memberi bekal, mengawali kehidupan Anda di SMP dan Desa Masum menjadi siswa yang cager, bagi pinter. Pada pertemuan pertama ini, Ananda akan mendapatkan materi dari Pak Ketua yaitu Bapak Dr. Cepi, akan berbicara tentang diseminasi penyampaian program-program yayasan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan para pengelola yang nanti akan mendampingi Anda ketika Anda menjadi ketika Anda menjadi siswa SMP dan SMA Amasum. Di barisan depan saya melihat tadi yang membuka adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Cepi Nasai Masum, Bila ada sebagai ketua yayasan, kalau di sekolah negeri, ketua yayasan itu dianggap kepala dinas pendidikannya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan secara utuh, secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan persekolahan. Kalau di swasta, itu dipegang oleh ketua yayasan yang tadi sudah kita bertanya. Selanjutnya kalau sudah bisa terlihat wajahnya boleh diperlihatkan wajahnya dan saya ingin perkenalkan teman-teman pengelola teman pengelola bapak Wahyu nah ini ada di hadapan kita duduk berempat dengan jas alma mater jas kebanggaan kita bersama yaitu jas alma mater almasum paling ibu Yu yang ada satu seorang ibu itu namanya Ibu Hajah Yanti Susanti. Assalamualaikum. Beliau bertanggung jawab menangani keuangan dan SDM, sumber daya mahasiswa di Yayasan Akur. Ya, terima kasih Ibu. Yang kedua, nah ini Pak Asep Dedi Uh, SMM bertanggung jawab secara penuh menyelenggarakan kegiatan di Pesantren Siswa Amasum. ke eh, Direktur Pesantren. Mungkin di antara yang hadir pada hari ini dan sedang mengikuti KPM ini sedikitnya kurang lebih hampir 30 sampai 45, 40 sampai 50 persen mereka berstatus sebagai siswa atau santri PSAM. Jadi nanti orang tuanya ini Pak Asep Dedi dan secara khusus nanti akan berkenalan di pesantren di acara ta'aruf online juga. Ya, Berikut sebelahnya adalah Kang Wahyu, Pak sebelahnya ini adalah Pak Udin, Pak Udin Nasruddin S.Si.MM. Beliau adalah kepala SMA Almasum. Maaf, maaf. Kepala SMP Almasum. Kepala SMP Almasum. Ada yang kurang lengkap. Haji Udin Nasruddin gitu ya. Lengkapnya seperti itu. Sebelahnya Bapak Asep Abdul Halim imM bertanggung jawab penuh pada kegiatan penyelenggaraan kehumasan, sarana dan prasarana, keamanan atau security dan itu ya sampai di sana gitu. Itu Pak Asep Abdul Halim. Ada yang satu yang tidak ada di tempat kita tapi menggunakan batik dan sudah mengangkat tangan? Kebetulan sedang kurang enak badan. Bukan isolasi mandiri, tapi sedang menyendiri di rumahnya untuk memulihkan kesehatannya yang kurang bagus pada hari ini. Namanya Bapak Insinyur Deni Purwadi, MPD. Beliau adalah sebagai Kepala SMA Masum. Di belakang sini kita lengkap juga, saya ingin perkenalkan yang ada. Boleh ke depan satu orang satu orang atau dua orang dua orang begitu supaya bisa berjarak yang berbaju biru? Tadi di, di meja itu barangkali Pak Roni, di meja jangan berdekatan Pak Roni. Ini berdiri Pak Roni, ini saya ingin perkenalkan namanya Roni Andreas Lakani SSI. Kebetulan tanggung jawabnya adalah asisten direktur pendidikan bidang kesiswaan dan umum. Ini Pak Roni bisa diperhatikan. Nanti kalau berbicara tentang tata tertib dan persoalannya berhubungan dengan pelanggaran yang akan berhadapan dengan Ananda semua adalah Pak Roni. Silakan ya kembali ke tempat. Berikutnya yang kedua ini Bapak Dokter Andes Ahmad Jainuddin, kalau di belakangnya DRS pasti ke sekolah, udah tuh udah udah di atas 50. Kalau di, kalau di, sekarang kan tidak ada lagi DRS. Kalau di belakangnya DRS berarti di atas 50 tahun, sama seperti saya. Ya, senior. Ini namanya Bapak Ahmad Jainuddin, koordinator olahraga, semua kegiatan ekskul olahraga dan pendidikan jasmani menjadi tanggung jawabnya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya ini adalah Bapak Budi Muspepa. Pak Budi Muspepa ini koordinator ekstrakurikuler bidang seni, imta, dan iptek. Pak Budi sempat sakit lama, tapi alhamdulillah sejak awal tahun ajaran ini siap tempur kembali mendampingi Ananda menyelenggarakan semua kegiatan EXO dan mengikuti lomba-lomba ekso. Terima kasih Pak Budi. Berikutnya Pak Ahmad Sodikin, Haji Ahmad Sodikin, LCMA. Ini kesiswaan, agak duduk kelihatannya. Oh kurang ketik. Gitu. Kesiswaan di SMP Amasum dan juga sebagai pembimbing kegiatan tahfidz. Ya, Pak Ahmad ingin menargetkan lulusan SMP Amasum khususnya SMP Amasum itu saat lulus dari SMP itu hapa tiga juz. Ini cita-cita kita, bukan cita-cita, program kita yang akan dikerjakan dan nanti yang memandu atau mengendalikan kegiatan tahfid ini adalah Bapak Ahmad Sodikin ini. Silakan Pak Ahmad Sodikin. Tadi Pak Ayi sudah diperkenalkan, tapi eh, sudah tampil wajahnya, tapi ingin saya perkenalkan saja. Saya kira kalau bicara orang yang paling dikenal ini adalah orang ini. Karena yang sering ketemu pada saat Anda menjadi calon siswa adalah bertemu dengan Pak Ayi ini. Pak Ayi ini adalah koordinator pendaftaran dan berada di Humas. Atau di kita disebut dengan Preo, Public Relation dan Event Organizer. Sehingga sebagai EO, beliau bertanggung jawab terhadap kegiatan KPAM ini. Masih ada? Silakan Ibu Pupuh Mulyawati. Ibu Pupuh melewati PKS Kesiswaan atau asisten kepala sekolah bidang kesiswaan bagi SMA Putri. Bagi SMA Putri. Bu Pupuh. Bu Pupuh ini juga PW memasak sehingga kadang-kadang acara tertentu menjadi uh, staf khusus bidang masak begitu. Ya, ya, bilang. Enggak, Bu Pupuh? Berikutnya Ibu Yusuf Ibu, Ibu Roro, Ibu Roro. Ibu Roro sudah ada, nanti SMA diusulkan nanti. Iya. Yeah. Bu Roro, nama lengkapnya ya DRA, berarti di atas 50 tahun. <tuh> <tuh> Dokter Anda Hajah Roro Suset Tianingsi, pengajar bahasa Indonesia, dan juga sebagai asisten Kesiswaan Putri, beliau juga pandai meracik makanan, gitu ya. Silakan Bu Rero. Berikutnya Ibu Hajah Ii Susianti, ini partner Pak Ahmad Sodikin dalam penanganan siswa. Beliau adalah sebagai asisten kepala sekolah SMP atau pembantu kepala sekolah SMP bidang. Kesiswaan Putri di luar tugasnya seorang PKS Kesiswaan Buis juga sebagai pelatih, pembimbing, olah vokal, nyanyi, ya dan paduan suara. Jadi belajar nyanyi bisa ke Buis begitu. Ya, Nuhun Bu Buis nama lengkapnya Hajah I. Susianti SHMM. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir. Ibu Eva Nur Indah Hayati, ibu Eva itu orang yang selalu di belakang layar. Jika kita punya event, jika kita punya kegiatan, sekarang juga ada di belakang kamera, ada di belakang monitor, karena memang mengendalikan acara ini. Nama lengkapnya Epa Nurinda Hayati S.PD, S.PD, dan tugas sehari-harinya sebagai pemandu kegiatan, pembina kegiatan, uh, public relation atau apa namanya, speaking, public speaking, juga sebagai uh, guru biologi di SMA. Masih ada yang bisa saya perkenalkan? Uh, saya sendiri Asep Sijana. Ya, nanti. <guluh> Paling saya ingin perlihatkan orang-orang yang berada di belakang layar. Kita hargai mereka. Tanpa kehadiran mereka acara ini tidak akan sukses. Ari dan Wahyu. Silakan langsung berjejer di belakang dekat kamera. Satu lagi mahasiswa PKL. Neng Ulfa, silakan. Oh, Nah, ini tiga orang ini, tiga orang ini kameranya bisa dihidupkan, Pak. itulah mengapa dia harus diperkenalkan. Buktinya dia ke depan nggak ada yang bisa mengoperasikan kamera. Ya, gitu. satu lagi. Nah, berjarak berjarak, ya itu. Ini mereka yang selalu berada di depan layar ketika kita melakukan komunikasi virtual ataupun online dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan event-event event seperti yang sekarang kita selenggarakan. Nama paling ujung adalah Kang Wahyu, saya belum berani menyebut bapak karena masih bujangan. Yang kedua Kang Ari Nugraha dan yang ketiga Neng Ulfa. Ya, terima kasih telah membantu kegiatan kita. Silakan kembali ke tempat, bantu lagi kameranya. Karena waktu masih ada enggak? Masih ada enggak? Ayo, Agus, ini kini Agus ya, Agus dan Pamus. Dan jangan suruh lari ke situ. Ya. Nah, ini sama. Namanya Bapak Mustajab SSI. Sama juga ini yang suka di belakang layar dalam pembelajaran daring. Baik itu pada saat pembelajaran harian maupun pada saat ujian sekolah ataupun ujian ujian lainnya. Tugasnya hari-hari sebagai guru matematika, guru fisika, matematika, tapi punya keahlian khusus dalam bidang IT, sehingga punya tanggung jawab besar penyelenggaraan pendidikan daring ini harus sukses. Yang paling bertanggung jawab selain Kang Wahyu, Kang Ari tadi adalah Pak Mustajab, khusus untuk SMA adalah Pak Mustajab. Demikian barangkali Pak Mustajab dan yang terakhir kali. Ini Bapak Agus Rahmanto. Nah, ini tugasnya mirip dengan paroni, tuh, tuh menyelesaikan persoalan-persoalan untuk anak-anak kita Ananda yang bermasalah dalam pelanggaran tata tertib. Tugasnya sebagai pembantu kepala sekolah atau asisten kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan putra. Namanya Agus Rahmanto S.S. Sarjana Sastra. Betul ya. Oh SPD, maaf. SPD, Sarjana Pendidikan. Ya. Atur Nuhun Pak Agus. Tidak ada lagi? Karena tidak ada sampai pada acara puncak kita. Di sebelah saya boleh sorot Pak Ari. Saya ingin perkenalkan walaupun tadi sudah terdengar suaranya. Nama lengkap Bapak Dr. Haji Insinyur. Cepi Nasahi MS, Cepi Nasahi Maksum MS, Tugasnya sebagai ketua yayasan, namun beliau tinggal di kaca piring uh, uh, bersatus anak dua dan sudah memiliki cucu. Mungil, berusia kurang lebih lima bulan, ada apa ya? Oh, berusia dua bulan. Cucu beliau berusia dua bulan. Beliau lagi senang-senangnya kalau ketemu di rumah itu melihat yang pertama dilihat katanya selain tanaman biasanya adalah cucu sekarang kalau biasanya melihat tanaman sekarang melihat cucu gitu itu kelebihan beliau dari eh, hobi gitu. pak Cepi ini selain sebagai ketua yayasan juga sebagai dewan syariah di dewan pengawas syariah di pt bprsa masum dan yang paling penting beliau juga adalah sebagai struktural dan dosen di fakultas Pertanian, jurusan hama dan penyakit tanaman di Universitas Pajajaran, ya. kemudian beliau juga menjadi komisaris di PT Masum, dan uh, sering kali menjadi pembicara-pembicara atau uh, penceramah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya di lingkungan kampus, baik itu di UNPAD maupun di Almasum sendiri. Tidak banyak yang ingin saya perkenalkan karena selalu terlalu banyak CV yang ingin dibacakan untuk kepada beliau, maka lebih baik kita mendengar saja sambutan dan penyampaian materi dari Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Cepi, Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, maaf ya, apa maskernya dibuka ya, takut hipoksia katanya. Hipoksia itu apa, kurang kecerdasan. <laughs> Udah kurang cerdas, sering ditutup maskernya, ya bisa berkurang kecerdasannya. Kalau yang yang pakai masker, memang cerdas. Berkurang sedikit nggak apa-apa kan. Kalau saya sudah kurang cerdas dibuka masker makin makin kurang cerdas. Ya. Anak juga di rumah apa sebaiknya jarang pakai masker ya. Jarang pakai masker berarti anak anda sering harus sering di rumah kan. Ya Uh, supaya tidak kena penyakit hipoksia itu kurang oksigen mengurangi kecerdasan tapi kan sekarang kalau sering keluar rumah berarti harus sering pakai masker uh, bisa berkurang kecerdasan dan bisa terpapar uh, penyakit katanya ya jadi yang aman di rumah tidak pakai masker uh, belajar ya waktu uh, bisa dipergunakan untuk belajar daripada keluar rumah, khawatir terpapar, pakai masker, kena penyakit hipoksia, lagi ya seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah nih kita bertemu ya dengan pengelola, dengan dengan siswa, pasti semua senang kan ya bisa bisa bertatap muka walaupun lewat daring ya apalagi bisa lebih senang lagi kalau bisa bertatap muka secara langsung ya dalam seperti dalam kondisi normal ya. Orang normal pasti menginginkan belajar normal gitu kan. Bukan ya Bapak sebagai pegawai pasti lebih lebih senang di rumah ya. Tapi itu tidak normal kan. Kalau normal harusnya bekerja ya apa mencari kasab gitu kan dalam Islam seperti itu bukan di rumah santai walaupun bapak ada hobi ya itu maselingan saja gitu kan ya yang utama kita harus mencari kasab dan uh, normal ketemu dengan uh, kalau sebagai guru ketemu dengan muridnya gitu kan itu ya memberi materi ada pembelajaran gitu. tapi ini kan kondisi kondisi tidak normal. Jadi hanya dengan tatap muka saja ya. Ini diseminasi ini diadakan setiap awal semester untuk eh, siswa baru ya. Jadi diseminasi ini sudah menjadi bahasa baku bahasa Indonesia ya walaupun dulu pernah apa, ada padanannya tapi tidak tidak populer gitu kan seperti efektivitas kemangkusan itu tidak 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 populer tetap aja orang menyebutnya efektivitas bukan kemangkusan gitu ya kan. terus de, diseminasi ketok tular kalau ditanya ketok tular pasti banyak yang tidak tahu tapi kalau ditanya diseminasi banyak yang tahu ya jadi apa dari seorang yang dari seorang yang tahu menjadi lebih lebih banyak yang tahu itu menularkan ya menularkan yang sekarang ingin disampaikan di sini menularkan apa yang ada di yayasan pendidikan almadu yayasan pendidikan almasum ini bapak jadi lihat ke kamera itu ya nggak jadi bisa tahu nih anak-anak ikut memperhatikan nggak gitu kan ya Inilah susahnya belajar online ini. Guru gitu kan pendidik merasa khawatir anaknya menyimak tidak, anaknya mengikuti tidak. Gitu. Jadi sekali-kali lihat ke apa ke TV untuk memperhatikan apakah anak mengikuti enggak apa apa yang Bapak ya sampaikan di sini gitu kan. Ya ini ini menjadi apa? menjadi kebiasaan yang akan Anda hadapi beberapa minggu ke depan ya. Kalau pandeminya belum berakhir ya. Tadi di pembukaan Bapak sampaikan ya kita harus punya harapan ya. Lihat di Eropa gitu kan orang sudah bebas. Singapura katanya sudah mulai bebas karena Singapura Singapura menganggap bahwa corona ini sebagai apa flu biasa gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita juga sama seperti Singapura, sama seperti Eropa gitu. Bisa bertatap muka, bisa bertemu langsung gitu kan. Tidak hanya belajar melalui daring ya. Kalau di luar negeri belajar melalui daring itu hal yang biasa. Tapi walaupun sebelum ada pandemi ya, tapi tingkat disiplinnya sudah bagus gitu kan orang benar-benar membutuhkan ilmu kalau kalau di kita harus harus seperti dipaksa terus baru dan diawasi gitu kan baru ada transfer ilmu belum 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 mempunyai budaya seperti orang orang Eropa gitu untuk untuk kita ya untuk Indonesia mudah-mudahan ke depan juga kita Harusnya seperti itu ya tidak diawasi oleh guru tapi kita tetap harus belajar ya belajar sungguh-sungguh ya, itu uh, desiminas ini ya untuk yang SMP SD Al lulusan SD almasum mungkin sudah sudah banyak yang tahu tentang almasum ya untuk SMA lulusan SMP almasum, Ya pasti sudah sudah tahu tentang Almasum. Nah, tapi ini perlu disampaikan diseminasi di sini karena 50-50 lah mungkin ya 50-50, 50%, -50, 50 SMA, 50% ya alumni SMP. Nah, untuk SMP tidak 50% alumni SD ya. Kalau SMP banyak alumni yang bukan dari SD Almasum. Jadi perlu diseminasi ini ya semacam ananda memasuki lingkungan baru harus beradaptasi harus menyesuaikan ya it, supaya ananda dalam belajarnya dalam proses pembelajarannya lancar ya tidak tidak menemukan kendala tidak menemukan masalah ya kalau di di pelajaran biologi Bapak masih ingat dulu kak kecuali kalau itunya berubah istilahnya ya ada yang sebut niche apa niche apa itu niche itu kemampuan jadi makhluk makhluk tuh dulunya kan mungkin jenisnya banyak kan ya jadi niche itu kemampuan makhluk untuk menyesuaikan di lingkungan yang baru karena dulu ada dinosaurus kan sekarang tidak ada berarti Dinosaurus termasuk yang tidak survive ya tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru. Anda-anda ya, anda juga masuk ke lingkungan almasub ini harus eh, berusaha menyesuaikan dengan lingkungan yang baru di almasub ini. Kebiasaan-kebiasaan ya, jelek yang yang ada di apa di sekolah asal tidak tidak dibawa ke lingkungan almasub ini nanti nanti ya, pada saat anda anda normal atau apa ya pen ketemu belajar secara langsung pasti menemukan hal-hal yang kok beda ya dengan eh, lingkungan sebelumnya dengan proses pembelajaran sebelumnya nah itu kemampuan menyesuaikan diri itu ya niche, ya, itu di di, di sini di, disampaikan pada saat diseminasi pada saat konvergensi sehingga Anda bisa belajar uh, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru nanti ya. di, 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 diperkenalkan uh, apa hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak tidak pernah ditemukan di di, di, di di lingkungan sekolah asal ya jadi Ananda mungkin ada mengenal istilah dulu ya yang Bapak tahu misalnya SMA 70 hmm. nah. SMA 70 tuh SMA bukan bukan menjelekin nama SMA 70 ya. SMA 70 tuh masuk jam 7, pulang jam 10. Nah, di Almasum ini tidak ditemukan istilah seperti itu. Kalau normal ya. Jadi tidak masuk tepat sesuai jadwal, pulang tetap sesuai jadwal, tidak ada pergeseran jam, tidak ada jam kosong gitu kan. Tidak pas kosong selalu diisi oleh walaupun ya guru kan ada waktunya sakit misalnya seperti itu tapi yakin bahwa di almasum ini tidak mungkin ada jam kosong sehingga kalau di sekolah lain mungkin ada yang digeser-geser gitu kan sehingga pulangnya tidak tidak bersamaan nah itu jadi nanti ada hal-hal seperti itu yang terjadi di sekolah asal di almasum tidak akan ditemukan. Nah ini perlunya disampaikan uh, di, di saat diseminasi ini dan diseminasi ini mungkin apa yang yang menjadi ikon gitu kan uh, ikon tuh kalau bahasa sundanya kojo ya kojonya apa yang menjadi ikon almasum nah, anak-anak harus harus tahu ya disiplin uh, Islami jujur ya, seperti itu nah, kita ingin para pendiri mendirikan sekolah ini kan pasti punya punya niat punya tujuan tujuan tertentu bukan hanya mendirikan sekolah terus keberlangsungannya terserah gitu kan tidak seperti itu yang 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 misalnya yang bapak ingat tuh jujur mudah-mudahan ini bisa mewarnai semua siswa ya eh, yang yang masuk almasum ini eh, bukan hanya slogan saja kita harus jujur gitu kan tidak ya ini harus harus menjadi catatan buat buat ananda ya bahwa eh, masuk almasum harus niat untuk bersikap jujur nah nanti apa eh, apa kegiatan apa yang membuat bahwa kita ya mengarah harus jujur misalnya kan Ananda nanti kalau di sekolah lain dulu ada, anak saya juga sama mungkinnya sekolah lain ada di sekolah lain misalnya nyontek dibiarkan gitu kan nah di almasum ini anda harus punya niat ya sudah bencanakan niat selama sekolah di Almasum ini untuk tidak pernah melakukan nyontek, gitu. Ini untuk membentuk supaya eh, siswa jujur. Apa konsekuensinya kalau nyontek? Nah, nah, tidak ada ampun lagi ya. Kalau nyontek, eh, Ananda harus siap untuk mengundurkan diri dari Almasum ini. Nah tadi di, di, di apa di di konvergensi Bapak menyampaikan Bapak ingin ingin masuk 241 SMP ya SMA 300 nah SMP masuk 241 keluar 241 SMA 300 keluar 300 berarti tidak tidak ada yang bergantian tidak ada yang yang keluar di jalanan. Ya, nah yang yang keluar ini yang yang tidak disiplin yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada di Almasum. Nyontek, terus perkelahian. Di Almasum ini sudah berapa tahun berdiri, tidak pernah ada perkelahian, enggak ada tawuran gitu kan. Ya ini mudah-mudahan angkatan ini juga sama ya. Ke depan, tiga tahun ke depan tidak tidak membawa bibit-bibit kebiasaan yang suka berkelahi. Suka ada eskul lah di, di kita kalau punya punya kemampuan apa bela diri yang bagus gitu apa kita fasilitasi dengan eskul ya bukan bukan berkelahi gitu kan berkelahi berarti itu mencirikan dia tidak bisa menahan apa tidak punya kemampuan untuk menahan emosinya pemukul pertama langsung suruh mengundurkan diri nah ini 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 kojo ya ikon jujur tidak ada pernah ada tawuran gitu agama juga anak muda itu bisa berantakan bisa apa bisa hancur masa depannya ya satu tawuran gitu kan kalau tawuran ada yang hancur tidak punya masa depan ada yang sampai meninggal gitu kan gara-gara tawuran ya udah hilang harapan orang tua ya atau cacat fisik gitu kan udah kan eh, eh, merepotkan ke depannya. Hanya gara-gara tawuran, hancurnya masa depan kita-kita jaga di sekolah ini ya, supaya tidak tidak siswa mengarah ke situ. Tawuran, narkoba, asusila, aliran sesat misalnya seperti kita kita jaga supaya yang masukal masuk ini tidak 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 terlibat yang bisa menyebabkan hancurnya masa depan. Ya, narkoba merokok merokok itu sangat sangat e, tidak boleh sanksinya berat di almasum ini semua juga paham merokok gerbang untuk ke narkoba gitu ya e, tadi tawuran asusila itu asusila kalau tawuran ya tidak pernah asusila yang ya mungkin yang dulu-dulu pernah tapi kita berusaha supaya tidak ada kasus lagi tentang penyimpangan yang berhubungan dengan asusila ini. Ya, itu itu semua bisa menghancurkan masa depan ya generasi muda. Buat apa sekolah ujung-ujungnya hancur masa depan gitu kan. Itu tadi aliran sesat ya MUI mungkin bisa ada definisi apa yang disebut aliran sesat jangan sampai masuk ke aliran sesat. Itu juga bisa menyebabkan hancurnya masa depan eh ya generasi muda ya. Nah, itu ikon-ikon yang apa yang yang ada di Almasum ini, ya di diseminasi ini diperkenalkan ke yang baru nih, baru yang dengan lingkungan yang baru di Almasum ini. Hindari hal-hal eh seperti itu dan Kata tertib peraturan eh, itu bisa berjalan. Nah, kita eh, semua juga paham. Sebenarnya misalnya ngurus negara juga gampang kan, misalnya peraturan bisa berjalan kalau sanksi dan rewardnya jelas. Nah di almasum seperti itu ya. Kadang-kadang eh, kita seperti apa sadis gitu kan. Tapi kalau dibiarkan itu akan jadi ya, apa duri dalam daging kan? Jadi eh, penyimpangannya akan akan eh, menular ke yang lain. Mendingan tegas dan eh, penyimpangannya berhenti sampai di situ, tidak menularkan ke yang lain. Sama negara juga seperti itu ngurus negara, ngurus orang, ngurus rumah tangga mungkin sama seperti itu. Kalau kita pembiaran, sanksi dan reward tidak jelas, ya mungkin almasum juga tidak tidak bisa berdiri eh, ya sebesar seperti sekarang ini kita mengikuti apa yang yang baik yang sudah dilakukan oleh para pendiri penerapan sanksi ya dan yang tegas dan penghargaan ya penghargaan penghargaan ya itu untuk menumbuhkan kompetisi ya. ada ada eh, tadi, tadi disampaikan bisa ananda bisa tidak perlu keluar untuk membayar DOP ya. Ya ini semacam bentuk penghargaan dan untuk menumbuhkan kompetisi. Ananda ya. bisa menyelesaikan sekolah di Almasum ini tanpa harus mengeluarkan DOP kalau eh, selama sekolah di Almasum ini ananda berprestasi ya. Tapi kriterianya Bukan hanya prestasi akademis saja. Jadi ada yang sebut kriteria ahlak, biasiswa kriteria ahlak. Bukan hanya akademis saja, tapi keaktifan ananda di sekolah, terus ahlak, pelanggaran, tidak tidak pernah membuat pelanggaran, seperti itu. Dan eh, prestasi di bidang lain itu akan membuat eh, nilai plus ya. Kalau di raport sama 99 tapi dia tidak pernah aktif di organisasi, tidak pernah berprestasi di luar, pasti yang mendapat kriteria akhlak yang bisa aja yang 8, yang nilai rapotnya rata-rata 8 misalnya, tapi dia aktif di OSIS, aktif aktif di sekolah, terus prestasi akademis, eh prestasi eskulnya di luar banyak mengikuti apa kejuaraan-kejuaraan dan banyak mengapa mengharumkan mengharumkan nama almasum tidak ada poin pelanggaran seperti itu. Ananda bisa mendapatkan eh, apa beasiswa mendapatkan kriteria beasiswa kriteria akhlak dan <tuh> kalau bisa dijaga siap semester pada saat wisuda ananda bisa mendapatkan penghargaan eh, apa utama ya. Itu membanggakan buat ananda, membanggakan buat orang tua Mudah-mudahan ya masuk almasum ini ada ada target-target tertentu yang yang ananda canangkan supaya bukan hanya asal lulus sekolah gitu kan, tapi eh, berprestasi juga. Selain itu kalau bebas-bebas BOP bebas, kan membantu meringankan orang tua seperti itu dan pasti bangga juga Nanda kan bisa bisa berkompetisi gitu kan bisa ya menjadi terbaik di di angkatannya itu e, itu yang apa dikembangkan nanti dalam bentuk pertanyaan ya e, untuk sementara itu yang Bapak sampaikan nanti kalau ada hal yang kurang asep bisa bisa menambahkan ya terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dilanjutkan dengan diskusi mungkin ada tambahan sedikit bahwa kita dalam menegakkan disiplin itu tidak dengan tindakan fisik tapi dengan menggunakan sistem poin. Setiap kesalahan atau setiap penyimbangan tertentu, ada bobot poin mulai dari yang sangat rendah sampai dengan yang tanpa tahapan. Yang tadi nyontek, pemukul pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan itu adalah yang tanpa tahapan. Tapi kalau yang katakanlah yang paling tabu gitu dan sering menjadi apa, perhatian kita bersama adalah perilaku negatif yang sekarang menjadi penyakit remaja. Ya itu tadi merokok sudah menjadi eh apa namanya? Eh, perhatian khusus dan sanksinya berat. Kalau merokok itu sanksi 60, kalau sudah 60 berarti harus datangkan orang tuanya, bikin perjanjian. Yang datang juga tidak boleh satu, harus ibu dan bapaknya. Bagaimana kalau yang sudah tidak lengkap keluarganya? itu harus ada yang mewakili salah satu pihaknya apa itu sepupunya kakaknya saudara dan sebagainya gitu. Ananda eh, sekalian, tahapan tindakan fisik itu tidak boleh dan kita harus hindari penyakit yang sering muncul dalam kegiatan remaja adalah berbicara kasar. Kita sudah sering mendengar dan melihat kalau ngobrol berudak di pinggir jalan, bukan siswa masum itu namanya. Kalau di belakangnya ada kata gogog, gitu ya. Ada kata bahasa dan itu sepertinya sudah menjadi biasa. Dan bagi kami itu adalah tindakan pelanggaran dengan bobot poin yang masuk kategori cukup ya itu sekitar 20 poin ya itu banyak kebiasaan itu, itu penyakit penyakit-penyakit yang seperti itu sangat kami perhatikan dalam keseharian. Penyakit lain yang sering terlihat dalam kegiatan remaja itu biasanya selain ngomong kasar seperti itu adalah pakaian dan penampilan. Rambut yang sudah bagus-bagus dipapas di bagian sini, digundukkan di bagian luhur. Enggak jelas itu bentuk seperti apa. Layak tidak layak untuk menjadi siswa Amasum. Maka ditulis, jika Anda masuk ke kampus Amasum harus sesuai dengan norma Amasum. Apa norma Amasum itu? Di antaranya itu. Pakaian tidak ketat, tidak katakanlah kurang islami, tidak islami, ngomong tidak boleh kasar, penampilan-penampilan layaknya sebagai siswa Amasum. Itu, itu akan menjadi Titik perhatian pada saat Ananda berinteraksi di SMP dan SMA Mas. Nanti lebih detail ada sesinya ya, Paroni. Sesi besok, sesi besok sesi tata tertib akan menggali itu semua. Tadi Pak Ketua Yayasan dan saya hanya menyampaikan yang yang globalnya saja. Hanya ingin saya tegaskan ketika kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9 atau kelas 10 naik ke kelas 11 dan kelas 11 naik ke, ke kelas 12 di Almasum tidak harus bayar lagi yang namanya registrasi itu tidak ada di mana di sekolah lain untuk satu kelas naik ke kelas yang lebih tinggi itu harus daftar lagi dan ada biaya namanya daftar ulang ya sebutannya adalah registrasi di kita tidak ada udahlah pada saat daftar itu akan paket untuk tiga tahun ya sampai lulus. Kalau mungkin jadi enam tahun kalau melanjutkan ke dari SMP ke SMA-nya gitu. Itu harus menjadi perhatian. Pada orang tua tidak bisa dibohongi untuk ada, Pak mau, Bu mau biaya untuk registrasi. Nah, ada ada langsung enggak ada registrasi. Dan setiap mengawali kegiatan itu ada pembelajaran tahfidz serta tadarus terlebih dahulu di awal di awal kegiatan sehingga target kita dilulus tiga juz bisa kita capai ke depannya. Begitu saja, barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum nggak akan saya baca karena kalau nggak lupa nggak kejawab Waalaikumsalam kan nggak bagus ya. Langsung tanyanya. Kalau sudah lulus nanti belum hafal tiga juz bagaimana? Soalnya saya termasuk yang belum lancar membaca Al-Quran. Ini mau dijawab Bapak atau Pak Udin? Kepala sekolah. Semoga sekolah, silakan Ya, baik. Uh, pertanyaan dari Ananda Alfi Rizkia ya, Alfi Rizkia Fitri Fitra ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan Bapak apresiasi Ananda sudah mau bertanya ya. Jadi uh, bagaimana Pak kalau sudah sampai kelas 3 tapi tidak atau belum hafal 3 juz karena saya termasuk yang belum lancar baca Quran. Nah, Ananda tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan Ananda uh, masih belum lancar baca Quran, nanti di bukan nanti di SMP ini ada tim khusus untuk katakanlah me, me apa ya, mentreatment atau uh, semacam memberikan pelayanan pada Ananda uh, bagi yang baca tulis Qurannya belum belum lancar ya bahkan bapak menyarankan eh, dalam semester pertama ini Ananda jangan dulu mengambil ekstrakurikuler yang lain gitu ya satu semester ini Ananda fokus saja atau ambil saja ekstrakurikuler baca tulis baca tulis Al-Qur'an gitu nanti ada tim eh, dari SMP ataupun dari SMA kalau misalkan SMA yang nanti eh, membimbing Ananda gitu ya Insyaallah dengan kemauan yang kuat ya dengan tekad yang besar gitu. Ini kesulitan ini bisa bisa teratasi. Jadi jangan khawatir ya. Jadi sekali lagi Bapak tegaskan eh di SMP nanti ananda akan dilayani kalau perlu nanti ananda masuk ke ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an. Begitu ya. Itu untuk ananda eh, yang tadi bertanya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat kelulusan bisa sekaligus nih, Pak Udin, hukum oh, iya. di situ. Uh, saya pikir SMP, SMA sama ya untuk syarat kelulusan. Kalau berdasar dari dinas pendidikan, syarat kelulusan itu lulus dari uh, sekolah ya dan ditentukan oleh uh, sekolah yang bersangkutan, begitu ya. Tapi tentu dengan beberapa ketentuan. Uh, yang pertama adalah yang bersangkutan harus mengikuti kegiatan sampai akhir. Artinya, dia harus tercatat sebagai siswa SMP ataupun siswa SMA Almasum sampai di semester 6 begitu ya. Itu kemudian yang berikutnya, berperilaku baik ya. Insya Allah, kalau di Almasum, baiknya ini standar nasional ya, bukan baik standar Almasum. Biasanya, standar Almasum ini lebih tinggi, ada kategori baiknya. Beri contoh tadi kan, Bapak Direktur menyampaikan kalau untuk... Berkata kasar saja bahasa binatang di bawah-bawah ini, kan mungkin di mohon maaf di tempat lain atau di sekolah lain mungkin tidak terlalu menjadi persoalan besar gitu ya. Tapi di kami ini menjadi fokus, menjadi perhatian. Nah, artinya standar kita lebih tinggi, jadi berperilaku baik. Dan yang ketiga, lulus ujian sekolah, ya, lulus ujian, ujian sekolah. Nah, tahfiz ini menjadi tambahan bekal dari kami untuk Ananda semua khususnya mungkin nanti untuk SMP, karena jika Ananda memiliki prestasi hafiz Quran minimal tiga juz, maka sesuai dengan ketentuan PPDB tahun ini, enggak tahu tahun berikutnya mudah-mudahan tidak berubah, Ananda berhak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, memanfaatkan prestasi hafiz atau tahfiz tersebut. Gitu ya. Jadi eh, silahkan dikejar saja itu targetnya seperti itu. Gitu Pak, Mangga, terima kasih. Jadi kalau Ananda lulus tahfidz yang tadi sebut tiga juz itu, selain dinyatakan lulus dari sekolah, ada manfaatnya itu tahfidz. Manfaatnya apa? Ada sekolah yang menggratiskan karena tahfidz. Ya, termasuk dia masuk. Kalau hafal tahfidz pada masuknya, biaya masuknya gratis kalau itu kaya. Gitu. Kalau mau melanjutkan ke SMA karena tahfidz kan bebas. Ada sekolah negeri yang bebas juga Eh, maaf, bukan bebas. Ada sekolah negeri yang menerima dengan jalur tahfidz juga, jalur prestasi. Jadi jika anda mempelajari dan menghafal al dan bisa sampai minimal tiga juz, manfaatnya luar biasa ketika lulus. Bukan hanya buat di sini lulusnya, tapi buat melanjutkan kemana saja, buat mendapatkan beasiswa apa saja. Kemudian tadi Pak Udin kalau bicara kasar poinnya berapa katanya? 20 poinnya kalau bicara kasar ya kali 20. Jadi kalau sering setiap ucapan dituntun dibuntuti kata gogok ya jadi berapa puluh. Maka, ya, lima kali mengucapkan sudah habis. Harus kembali ke orang hindari ya. Bahasa-bahasa itu dia masuk itu. Pemantaunya banyak, ya. Jangan kata bahwa ah mumpung tuh ayah bapak guru tidak. Pedagang kantin pun ikut mengawasi. Gitu. Ikut bantu mengawasi. Nah ini masih berbicara teknis Pak Udin lagi. <gitu> gadget, ya. kalau tidak bawa gadget boleh tidak bawa laptop atau alat elektronik lain gitu ya. Ya, paling kali saya bisa lanjutin dulu Pak Udin. Selama untuk melanjut atau menyelesaikan tugas-tugas akademis, laptop khususnya, ya, dan ada sepengetahuan wali kelas atau wali santri kalau berstatus sebagai santri, maka kita izinkan. Tapi jika perlu alat-alat elektronik tapi kita tidak membawa laptop atau gadget-gadget lain, gunakan laboratorium yang ada di kampus. Baik itu di kampus SMA, di SMP, di pesantren, itu ada laboratorium bisa kalian kunjungi. Termasuk di dalam perpustakaan. Ya, di dalam perpustakaan ada seperangkat internet yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Walaupun ada larangan untuk tidak boleh membawa gadget ataupun laptop. Memang kalau guru hus, secara khusus memberi tugas melalui laptop, atas izin guru dan atas pengelolaan wali kelas atau wali santri kita izinkan. Kan sesudahnya dititip di wali santri, kalau siswa pesantren. Gitu, kalau bawa laptop itu. Gitu barangkali? Itu sudah terjawab berarti Pak Udin? Ada yang teknis lagi? Pak, kalau masuk tiga besar ada beasiswa? Cok, beasiswa kriteria akhlak, Pak Din. Ya, ini, tadi sudah dijelasin kasih. oleh ketua yayasan sebetulnya, tapi silakan kalau Pak. Terima kasih, Ananda Alma ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Uh, kalau tiga besar dapat beasiswa tidak? Ini di, di kita ini kan ada beasiswa kriteria ya. Salah satu uh, indikatornya adalah nilai raport, ya. mungkin yang sangat mendambakan ranking ya katakanlah ranking begitu. Kalau tiga besar bisa tidak? Nah ini sangat tergantung dari jumlah nilai dari Ananda gitu. Kalau tiga besar di kelasnya ternyata lebih tinggi daripada ranking satu di kelas lain begitu ya, bisa jadi Ananda masuk ke dalam calon begitu ya, masuk ke dalam calon yang terseleksi begitu. Artinya bukan berarti otomatis yang nilainya paling tinggi atau yang tiga besar itu otomatis dapat beasiswa. Karena di kriteria alat ini ada tujuh indikator ya. Ada tujuh apa ya tujuh poin penilaiannya ya. Jadi selain nilai rapot, ada nilai dari kepala sekolah ya, dari kesiswaan, kemudian dari wali kelas, kemudian e, tata tertib itu ya. Jadi dia ranking satu terus gitu ya. Tapi poin tadi kata Pak Bapak Ketua Yason sudah sampaikan dia ranking satu tak terus. Tapi poinnya juga besar ya. Itu otomatis tidak akan terpilih begitu ya. Makanya uh, tujuh indikator itu uh, tolong di, di, apa diraih dengan sempurna begitu ya. Absensi atau kehadiran, maaf, ke, kehadiran KBM-nya bagus, kemudian perilakunya bagus, artinya tidak punya poin pelanggaran begitu ya. Kemudian kalau di kondisi normal ada ekstrakurikuler, ekstrakurikulernya juga aktif, bagus nilai hasilnya. Kemudian juga ada uh, muatan lokal ya, mata lokal, tes kemandirian namanya kalau di SMP atau di SMA Almasum. Jadi di SMP SMA Almasum itu ada tes kemandirian yang terdiri dari dua kategori. Satu bahasa Inggris, kemudian yang satunya lagi adalah mulok mulok agama. Gitu ya. Nah ini ya, jadi kalaupun misalkan nanti Pak saya ranking tiga, tapi bisa enggak? Ya mudah-mudahan saja ranking tiga itu lebih bagus daripada ranking satu di kelas di kelas lain. Begitu ya. Tapi yang paling penting adalah ya usahakan ranking satu begitu biar lebih biar lebih apa lebih aman begitu ya lebih sempurna lagi begitu untuk ikut seleksinya. Itu ya untuk Ananda yang tadi bertanya. Ya tambahan selain beasiswa itu kita punya beasiswa beasiswa yang lain. Yang pertama adalah tadi beasiswa juara ekskul non akademis. Juara ekskul di tingkat minimal juara satu ingat juara satu di tingkat kabupaten kota dan penyelenggara lombanya adalah resmi induk organisasi olahraga resmi induk organisasi seni resmi itu dapat penghargaan bebas dop minimal uh, satu bulan maksimal satu tahun jadi ada tiga bulan ada enam bulan ada satu tahun tergantung pertimbangan pertimbangan tingkat lomba yang ditampilkan yang kedua beasiswa untuk para Ananda yang selalu mengisi acara di Amasum, baik itu menjadi MC untuk dua bahasa, muazin, kemudian penyanyi lagu-lagu Amasum, menjadi tilawah pada acara-acara resmi. Kita seleksi, kita audisi. Jika memang menurut audisi itu yang terbaik, kita kasih beasiswa selama dia bertugas. Itu. Kayak itulah, kayak di negara juga kata Pak Cepi, ngurus negara ya, gampang. Betul, ngurus sekolah lagi gini, kan bisa seperti itu. Buktinya, ngurus negara kepada yang mewakili negara di Olimpiade, dapat ini kepada Ananda yang selalu menama baik, membuat nama baik Amasum, kita kasih beasiswa. Kan sama seperti itu. Gitu ya. Oke. Masih ada? Oh bertanya, kapan daring dimulai? Pak Udin, ya kita mulai sejak KBM ini, kita mulai tanggal 19. 19 Juli kita sudah mulai KBM, eh, tes daring sudah dilaksanakan secara teknis, jadwal dan lain-lain, nanti disampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Begitu ya Pak Udin ya, kepala sekolah ya. Buku paket? Buku paket mulai hari ini. KBM tadi sudah disampaikan tanggal 19, buku paket boleh diambil mulai hari ini. Tapi harus Langsung kalau buku paket tidak bisa online ya Pak I, dikirimnya ya. Tidak ada ibu e kan? Pakai jasa pengiriman JNE atau hubungi wali kelasnya masing-masing saja, ya. Hubungi untuk pengambilan buku paket, tinggal menghubungi wali kelasnya. Apa bisa dikirim melalui jasa pengiriman JNE atau oh, iklan JNE, ya. Jasa pengiriman aja. gitu. Bapak mau nyari, mau oh, bertanya bagaimana cara tidak mengikuti peraturan tapi mematuhi peraturan? Bingung pertanyaannya. Tidak menakuti. Oh, agar tidak takut pada peraturan? Tapi ya, sebetulnya mah kalau anda paham pada aturan, nggak usah takut pada aturan. Yang penting aturan itu dipahami betul. Harus pakai baju begini. Harus penampilan begitu, karena kasih gambar. Harus masuk sekolah jam sekian, keluar jam sekian. Ikuti aja, enggak ada yang ditakuti. Makan enjoy, malah ngerasa tertib hidupnya. Aturan itu kan untuk membuat kita hidup tertib. Betul enggak? Aturan itu untuk mengajak kita bisa hidup tertib, kita hidup nyaman. Jadi kalau ananda semua, sudah memahami aturan yang ditetapkan dan kemudian Anda laksanakan, saya kira tidak ada yang harus ditakuti. Ya, jangan takut ke, oleh kesiswaan, jangan takut oleh siapa? Enggak, enggak kan wali kelas, enggak akan ada yang ditakuti. ya. Langsung maaf maaf Pak mau bertanya kalau ada seseorang yang membawa narkoba tanpa semata-mata bagaimana? gimana ini kalau buat narkoba? Nih Anda nih jadi ambil apalagi kalian. Ya. Ada Abu Rizal Bakri aja diambil apalagi kalian kalau buat narkoba. Gitu aja jawabannya. Ya. Yang sudah-sudah dikeluarkan. Oh memang ada Pak Roni ya. Kalau yang sudah-sudah berarti ada. Tidak ada kan? Tidak ada gitu. Aturannya memang kita harus melarang. Memang kalau uh, Kenapa? Oh, 15 tahun lalu ada kita dikeluarkan apalagi sekarang. Itu aja. Nah, ini saya bertanya saat kelas 12 ada pengarahan khusus untuk siswa yang mau ikut SBMPTN? Ada SK3. Iya. Bukan hanya pengarahan. Tapi bukan hanya dari kelas 3. Sejak kelas 10 program yang baru ini ada disebut dengan sukses NPTN. Paketnya pada ini. Kalau Pak Deni bisa jawab sekarang jawab Pak Denny, Bagian Pak Deni ada kepala sekolah di rumah menjawab. Ya, yang paket siap, Pak. untuk ya. apa sukses PTN itu Pak Deni? Siap, maaf, Pak. <laughs> suara saya jelas Pak. Ya, Halo. Jelas, Pak Deni jawab. Jelas ya, suara saya? Suara terdengar. Ya. Eh uh, tahun ini anak-anakku uh, semua yang Bapak banggakan cintai. Jadi kita punya program baru namanya SPTN program sukses PTN. Ini berdasarkan kepada uh, gergetnya kami ya. Agar masuk ke PTN atau PTN favorit ini bisa lebih meningkat lagi dan juga iya. menghindari konflik dengan orang tua nih ya. Uh, begini. Kami punya petugas namanya P2K3 ya. Tugas penanganan siswa kelas 3 ini masih model lama kelas 3nya kelas 12 ya. Nah, itu eh, apa? Namanya Pak Iwan Hermawan sekarang punya staf. Itu eh, mempunyai apa? punya track kalau di medis mungkin namanya medical record, kalau di kami namanya academic record. Nah, nanti pada saat lahir kelas 12 itu biasanya eh, anak itu diarahkan oleh kita oleh kami di sini di sekolah cocoknya kemana gitu nah, sesuai dengan kemampuan akademis dia nah terkadang di sini timbul konflik antara uh, orang tua anak dengan uh, kedua ketiga dan wali kelas gitu ya di sana nah konfliknya apa menurut pilihan kami harusnya ke uh, jurusan A ternyata orang tua kubi, anak begini ya uh, ekstrimnya ini ke orang tua dan siswa itu pengen ke kedokteran. Padahal melihat kemampuan anak sebetulnya tidak sampai ke sana nilainya. Nah, mulai tahun ini nanti segera setelah KBM berlangsung wali kelas agar mendata para siswanya yang kelas 10 ini mereka punya rencana besar apa nanti ke PTN-nya. Itu didata kemana misalnya katakan kedokteran. Kedokteran itu ternyata UTBK-nya skornya itu harus 750. Ya. itu. Nah, nanti si anak ini bulan Agustus itu harus ikut TO. Kita kerjasama dengan salah satu guna, ya Mohon maaf, nanti mungkin TO-nya harus bayar sendiri, murah kok cuma 20 ribu. Nah, dari situ nanti keluar nilai yang menggambarkan dia sekarang posisinya dinilai berapa. Terutama untuk uh, kemampuan skolastiknya. Ya. nah, dari sana misalnya katakanlah -kata hasil tes 250, nggak apa-apa. Kedokteran 50. Nah, kita bicara nanti wali kelas, teman-teman eh, orang tua anak, ternyata nilainya itu sekian. Nah, tinggal nanti ditanya, apakah mau berubah jurusan atau mau tetap di kedokteran? Terserah ya nanti. Pak eh, nanti punya beberapa eh, list, beberapa perguruan tinggi dengan skor TBK yang diperlukan. Nah, kalau kekeh pendidikan dokteran, oke okay, nggak apa-apa. Ini sebagai uh, apa, catatan awal. Dari situ nanti silahkan anak-anakku mentreatment sendiri, ya apakah itu bimbel, atau belajar online, atau belajar mandiri, atau belajar ke siapa yang bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, setiap dua bulan itu akan dilakukan TO. TO terus, ya. Nanti kita lihat trennya kemana itu. Ya. Nah, di kelas 12 nanti semester kelima terakhir yaitu semester ke-6 waktu mau pemilihan perguruan tinggi kita lihat posisi terakhir anak-anak ini anak-anak itu ada di mana ternyata mendekati ke posisi kedokteran ya udah silakan lanjutkan ke pilih kedokteran kalau oh, ternyata perkembangannya tidak begitu eh, istimewa hanya sanggup, -sanggup sampai nilai 500 misalnya Nah, kita rundingkan kembali apakah mau ganti jurusan atau mau kekeh ke kedokteran ya dengan segala risikonya seperti itu. Nah ini ya. Jadi sehingga di sini diharapkan nanti tidak ada lagi konflik antara orang tua, siswa, wali kelas dan kedua k 3 karena masing-masing sudah mengukur diri. Kami hanya mengantarkan saja dalam program ini untuk melihat trennya seperti itu. Ya. Bahkan nanti kalau untuk kelas 12 karena sekarang mereka harus kejar, mungkin mereka TO-nya bisa dua sekali. Ya. Itu kira-kiranya ya. Jadi silahkan nanti ada anak anakku komunikasi dengan wali kelasnya. Bu, aku pengen ke Anu. Prodi Anu di Fakultas Anu di perguruan Anu. Nah, khusus untuk yang serius nanti PSPTN, kami memberikan privilege keistimewaan, yaitu anak-anak nanti setiap minggunya, ya, boleh hanya mengikuti pembelajaran daring online yang pelajaran pokok yang kami sebut dulu mata pelajaran mantan UN ya kalau, kalau Mipa matematika fisika kimia biologi bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau IPS matematika sosiologi Antro, uh, maaf, geografi dan ekonomi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam itu 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 yang yang karena nanti itu menurut kami itu yang, akan mendukung kepada nilai UTBK. Loh, mata pelajarannya yang lain gimana, Pak? Bukan ditinggalkan, tapi Anda boleh tidak ikut pembelajaran online-nya. Namun, untuk PTS atau UTS, PAS, ya, UAS, dan PAT, dan akhir tahun, itu tetap harus Anda ikuti. Dan tugas-tugasnya. Jadi Anda hanya eh, boleh meninggalkan KBM-nya saja, tapi tugasnya tetap dilaksanakan. Ya, Kenapa? Karena toh itu nanti kan di nilai rapor harus ada, harus muncul. Ya, seperti itu. Jadi konsentrasi belajarnya untuk yang e, onlinenya online-nya bisa ke arah yang, yang ke pokoknya, tapi tugas-tugas itu dilaksanakan. Oh, nanti kan ujung-ujungnya di saat e, apa? terakhir ijazah semua nilai kan berisi. Seperti itu. Ya. Itu itu yang dimaksud dengan PSPTN ini ya. Begini. Dan karena itulah nanti untuk SMA ini kriteria alat berikutnya itu dinilai dari mata pelajaran pokok yang tadi itu pasetnya. Dan ingat di SMA itu tidak ada ranking ya. Nanti anak-anakku nggak boleh menanyakan ranking di SMA ya. Karena kurikulum 2013 sudah ranking ya di sana. Jadi pokoknya kalian eh, uh, nilai setinggi mungkin. Itu mungkin pasak jelasnya nanti dengan ya. wali kelas lebih jelas gitu ya. Terima kasih. Pak Denny. Saya sudah... Terima kasih Pak Deni. Saya sudah dikasih kode tadi oleh Bapak Ketua Panitia supaya cukup saja acara tanya jawabnya karena banyak berkisar dari pernyataan pernyataan dan pernyataan yang bersentuhan dengan tata tertib nanti akan dibahas khusus pada sesi tata tertib dua hari ke depan Selasa dan Kamis. Untuk itu mengakhiri acara ini saya persilakan Pak Ketua Esan untuk menyampaikan kata-kata penutup. Iya. Yeah. Terima kasih. Lihat dari pertanyaan dari siswa, responnya bagus ya. Ananda ya memberikan perhatian khusus ya. Tadi sampai ada yang apa takut dengan peraturan-peraturan yang ada di al masum ya jangan ya usia muda kan enjoy harusnya milih sekolah yang membuat ananda nyaman kan Ananda nyaman di sekolah, orang tua juga nyaman. Bapak sering menyampaikan orang tua regre, gitu kan? Ananda, ananda disekolahkan di Almasum ini, santai aja. Sekolah kita memberikan pelayanan terbaik, terbaik untuk orang tua ya. Apa yang diinginkan orang tua pasti kita fasilitasi. Jadi nanti anak-anak boleh protes. Kalau ada aturan yang kita terapkan itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang kita lakukan itu semua kebanyakan peraturan yang apa, ingin memenuhi keinginan orang tua. Kita membelikan perayaan terbaik ya pada orang tua. Ya, dengan ya Ananda nyaman sekolah di almasum ini. Orang tua menginginkan ananda anaknya baik kita fasilitasi gitu kan. Gak mungkin orang tua menginginkan ahlaknya tidak baik gak kan. Orang tua menginginkan anaknya tidak merokok, kita fasilitasi supaya anak anak tidak merokok gitu kan seperti itu. Orang tua tidak menginginkan anaknya terlibat narkoba, narkoba kita fasilitasi. Prinsipnya semua aturan yang ada di almasum ini ya memberikan rasa regreg untuk orang tua itu ya. Jadi santai aja, nggak 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 mungkin aturan yang kita buat macem-macem ya atau bahasa Jawa itu neko-neko gitu kan, enggak ya. Selama anda, anda sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa fitrah anda sebagai siswa, berlakulah sebagai siswa, yakin lah eh, lancar sekolahnya lulus dengan prestasi yang baik gitu. Ya ini hari pertama. Ya, hanya membuka wawasan saja. Nanti, berikutnya, hari-hari berikutnya, Anda lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Ya, niatkan untuk belajar sungguh-sungguh. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berakhir sudah acara sesi pertama di program yayasan itu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Direktur Pendidikan. Eh, anak anakku eh, kali ini kita akan mengabadikan dulu eh, kehadiran Ananda semua. Maka dari itu silahkan bersiap-siap di depan kamera ya karena akan diadakan foto bersama. Ada beberapa slide mungkin nanti akan diberitahu aba-abanya Silahkan nanti Ananda bergaya ya namun sebelum itu ada informasi terlebih dahulu akan ibu sampaikan untuk besok seperti biasa Ananda akan bergabung dulu dengan wali kelas ya ada tadarus ya bersama dengan wali kelas dari jam 8. untuk SMA dilanjutkan nanti ada pengenalan tata tertib siswa dan ada elaborasi program yayasan untuk Anandaku yang calon siswa SMP sama jam 8 bergabung dengan wali kelas, kemudian nanti ada pengena, ada elaborasi program yayasan dan dilanjutkan dengan pengenalan tata tertib. Nah, oke, okay, anak-anakku sudah siap. Kita akan mulai dari slide pertama. Ananda bisa saja di, di slide ke berapa? Jadi, setiap slide Ananda bergaya ya. Oke, okay, kita mulai satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terima kasih. Mari kita mulai uh, lagi. Yang ke slide kedua, silahkan. Pastikan wajahnya muncul, ya, Ananda. Ya, iya, pastikan wajahnya sudah baik. Oke, okay, kita, kita foto lagi. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, okay. slide keempat. Satu, slide keempat siap. Satu, dua, tiga. Oke, okay. kameranya di on ya dan wajahnya harus terli terlihat. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke, okay. bagus ya. Silahkan bergaya yang manis boleh. Slide keenam. Satu dua, tiga. Oke, okay. slide ke tujuh. Slide ke tujuh. Oke, okay. siap-siap, rapihkan. Satu, sudah siap? Satu, dua, tiga. Oke, okay. slide ke delapan. Satu, dua, tiga. Iya, oke. Okay. Slide ke sembilan. Satu, dua, kamera tiga. Oke, okay. slide ke sepuluh. Satu, dua, tiga. Oke, okay. berikutnya, slide ke sebelas. Satu, dua, tiga. Slide ke dua belas. Oke, okay. yang senyum yang cantik, satu, dua, tiga. Kameranya jangan lupa di on, wajahnya harus terlihat. Slide ke tiga belas. Oke, siap. Oke, okay. satu, dua, tiga. Sip, slide ke empat belas, satu, dua, tiga. Sekali lagi, slide ke berapa tadi? 14, oke. 1 2 3 Slide ke 15. 15, oke, okay. sudah cantik-cantik. 1 2 3 Oke. Slide ke 16. Rapikan. Oke, okay. berikutnya satu, dua, tiga. Asik, ada yang senyum bagus. Slide ke tujuh belas, satu, dua, tiga. Slide ke delapan belas. Oke, satu, dua, tiga. Slide ke-19. Oke, okay, senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Berikutnya. Slide ke... Sudah? Ke-20. <laughs> ke-20. <laughs> ya. Satu, dua, tiga. Iya. Ke-21. Wah Masya Allah ya. Siswa SMP SMA al ini calonnya mantap-mantap. Ayo. Satu, dua, tiga. Slide ke dua puluh dua. Senyum anak-anakku. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, sudah? Alhamdulillah, ya. Ah, Oke, okay. anak-anakku, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah, kita akan bertemu kembali hari esok, mulai dari jam 8 bersama dengan wali kelas dan dilanjutkan dengan Zoom meeting seperti ini lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.